menimpat bola, salam satu cinta dan salam satu hobi. Terus tonton channel kami tentunya dengan berita-berita sepak bola dunia yang menarik. Selamat menyaksikan. Real Sociedad sepertinya akan menjadi klub terakhir dalam karir profesional sang legenda lapangan tengah yakni David Silva. Di usianya yang sudah 37 tahun, gelandang Spanyol mantan maestro Valencia dan klub raksasa Inggris yakni Manchester City itu kabarnya bakal segera pensiun sebagai pesepak bola. Pemain yang mendapatkan julukan El Mago, The Magician, sang penyihir tersebut baru saja mengalami cedera yang parah. Itulah yang menjadi alasannya. Musim 2023-2024 sejatinya akan menjadi musim keempat Silva berseragam Sociedad. Namun, dia mengalami cedera ACL dalam latihan pramusim bersama Sociedad. Cedera pada lutut kirinya itu diperkirakan akan butuh waktu lama untuk sembuh seperti sedia kala. Alhasil, media-media Spanyol pun mengklaim bahwa Silva akan mengumumkan pensiunnya dalam waktu dekat. Jejak karir David Silva dimulai sejak tahun 2003 sampai tahun 2004, Valencia B. Tahun 2004 sampai tahun 2010, Valencia. Tahun 2004 sampai tahun 2005, Eibar, pinjaman. Tahun 2005 sampai tahun 2006, Celta Vigo, pinjaman. Tahun 2010 sampai tahun 2020, Manchester City. Hingga saat ini, tahun 2020 sampai tahun 2023, bersama klub Spanyol lainnya yakni Real Sociedad. David Silva juga mencatatkan 125 caps bersama tim nasional Spanyol selama periode 2006-2018, di mana dia mencetak 35 gol. Silva yang dikenal dengan gelandang lincah dan mempunyai insting yang kuat memanglah salah satu gelandang terbaik yang pernah dimiliki Spanyol. Di level klub Silva sangat bersinar saat bermain untuk Manchester City. Dengan Silva, Manchester City menjadi klub besar dan kuat, serta menggapai ke puncak kejayaan di Liga Inggris serta menata kekuatan yang akhirnya diperhitungkan di Eropa maupun dunia. Gol demi gol serta assist demi assist sudah Silva berikan untuk The Citizen. Bahkan gelar-gelar bergengsi sebelum pindah ke Sociedad sudah Silva persembahkan pada publik The Citizen. Di eranya City menjadi klub yang memulai ke puncak kejayaan hingga saat ini. Tentu pensiunnya David Silva akan banyak merasakan kehilangan dalam dunia sepak bola. Dengan semua yang dirinya berikan serta tunjukkan di tengah lapangan, Silva akan menjadi salah satu legenda terbaik yang pernah ada di dalam dunia sepak bola. Patut diapresiasi atas semua kinerjanya di lapangan hijau. Dalam semua karirnya, Silva sudah pasti akan meninggalkan kenangan manis untuk para penikmat sepak bola jika keputusan pensiunnya sudah selesai.